dalam kesempatan ini tentunya masih terkait Hari Kartini. Mengucapkan selamat Hari Kartini kepada ibu-ibu yang hadir di sini maupun yang hadir online. Mudah-mudahan perjuangan Ibu Kartini masih bisa kita teruskan, terutama dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di berbagai bidang, sehingga perempuan bisa tetap mengekspresikan kemampuannya di segala bidang tentunya, sehingga perempuan Indonesia bisa berjaya untuk Indonesia maju. Terkait dengan acara hari ini, kami sangat apresiasi kepada Pak Kadispora yang memang betul bagaimana menggali potensi-potensi yang ada di Jawa Timur, baik kepemudaannya, kemudian juga termasuk pramukanya ya, jadi banyak sekali yang digarap oleh Pak Kadispora, tentu dengan kemampuannya yang luar biasa untuk bisa menjabarkan kebijakan-kebijakan pimpinan dalam hari ini Ibu Gubernur, sehingga sudah bisa dilihat prestasi Jawa Timur khususnya di bidang olahraga sangat bisa dibanggakan, bisa diakui keberhasilannya, meskipun mungkin banyak kekurangan itu sudah biasa, tetapi terus semangat dan terus berjuang bagaimana olahraga di Jawa Timur bisa diakui di tingkat nasional bahkan di tingkat dunia. Terima kasih. Dengar Radio Unsur Jawa Timur dan juga yang tadi dalam dalam forum online dan di kantor dinas pemuda dan olahraga Provinsi Jawa Timur pada Jumat sore ini, dalam rangka kita memasuki persiapan endemi dengan semangat jantung bangkit dan juga mewujudkan visi dari Ibu Gubernur Bapak Parawansa yang tertuang dalam RPJMD Jawa Timur, kemudian memasuki ya jangka panjang kita satu abad Indonesia Merdeka 2045, maka intinya adalah semua pemangku kepentingan stakeholder harus ada suatu sinergi dan kolaborasi, termasuk dalam rangka kita memperkuat posisi Indonesia di tingkat regional dan global yang saat ini sudah mempunyai peranan dan warna tersendiri dengan keunikan, sehingga pantauan semua negara-negara dunia masuk dan termasuk Indonesia. Disinilah peran Jawa Timur. Jawa Timur harus tetap menjadi lokomotif, baik itu ekonomi, sosial, budaya, pemudaan, dan olahraga. Semangat untuk Jawa Timur, dan selalu dapat pembinaan Ibu Gubernur Parawansa dan juga Pak Kadis yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam memajukan dan mengembangkan peran dari pemuda olahraga dalam suatu keunikan dan untuk menjadi Jawa Timur tetap menjadi nomor satu di Indonesia. Yang pertama kami terima kasih atas kehadiran Erlangga Forum yang kali ini kami. Dan terima kasih juga kepada UNER sejak 2020 mengirim mahasiswa prodi statistika untuk PKL di Dispora Jatim, Prof. Ya, jadi yang pertama melakukan survei kepuasan masyarakat di 2020 dan 2021. Yang kedua, survei dampak COVID-19 terhadap pelaku olahraga dan pramuka di Dispora juga, Prof. 2020 dari prodi statistika. Yang ketiga, kajian strategis data kepemudaan 2021. Yang keempat, kajian strategis data keolahragaan 2021. Dan yang kelima, infografis data kepemudaan 2021. Dan keenam, infografis data keolahragaan di tahun 2021. Jadi dengan kehadiran Erlangga Forum ini melengkapi sinergitas dan kolaborasi kita untuk ke depan dalam memajukan Jawa Timur dengan salam optimis Jatim Bangkit yang disampaikan Ibu Gubernur Jawa Timur di awal 2022. Dan sama kami juga menyampaikan pesan Ibu Gubernur kepada kita semua dan seluruh pemuda Jawa Timur untuk selalu menunjukkan kreativitas, tetap berprestasi dalam segala hal, dan jangan lupa bahagiakan sesama karena langit akan membahagiakan kita semua. Itu yang disampaikan Ibu Gubernur kepada kami semuanya, selalu kami ulang juga di setiap kami menyampaikan di dalam forum, kami selalu menyampaikan ke seluruh pemuda Jawa Timur untuk
untuk mengharumkan nama Jawa Timur di nasional dan internasional. Sekali lagi, salam optimis Jatim Bangkit itu berarti ke semua lini. Dan yang terakhir, sama seperti yang disampaikan Prof. Juju tadi dan Bu Juan C, di selamat Hari Kartini ini ada sosok Ibu Gubernur Jawa Timur yang sangat menginspirasi kita semua dan beliau Kartini masa kini. Sekali lagi, selamat Hari Kartini untuk semua wanita tangguh di Jawa Timur dan Indonesia. Kadis juga menyampaikan Ibu Gubernur adalah Kartini masa kini. Dan saya ingat Ibunda Gubernur Khofifa Indar Parawansa sejak kemarin dan hari ini juga tanam pohon. Karena hari ini sesungguhnya juga adalah Hari Bumi Internasional. Jadi Hari Kartini dan Hari Bumi dan ternyata Ibu Gubernur tanam pohon. Untuk itu jangan lupa, besok ibu-ibu juga perlu tanam pohon. Nah, itu bagian dari peringatan Hari Bumi. Biar apa? Oksigennya bagus, berarti pemuda Indonesia, pemuda Jawa Timur akan sehat, berarti olahraganya akan kuat, dan ingat berprestasi, ingat salam optimis Jatim Bangkit.